Wabarakatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar ya, Pak Anies mana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik. Dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya tentu saja seperti apa nantinya keputusan yang pertama. Yang kedua, wabarakatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar ya, Pak Anies mana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik. Dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya tentu saja seperti apa nantinya keputusan yang pertama. Yang kedua, wabarakatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar ya, Pak Anies mana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik. Dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya tentu saja seperti apa nantinya keputusan yang pertama. Yang kedua, wabarakatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar ya, Pak Anies mana-mana ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik. Dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya tentu saja seperti apa nantinya keputusan yang pertama. Yang kedua, wabarakatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar ya, Pak Anies mana-mana ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik. Dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya tentu saja seperti apa nantinya keputusan yang pertama. Yang kedua, wabarakatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya
misalnya Kak Anies sudah keluar ya Kak, pada bakal ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kedua ya seperti apa nantinya keputusan. Yang pertama. Yang kedua, selamat berkatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar ya Pak, pada bakal ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kedua ya seperti apa nantinya keputusan. Yang pertama. Yang kedua, selamat berkatuh, selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar ya Pak, pada bakal ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kedua ya seperti apa nantinya keputusan. Yang pertama. Yang kedua,